Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Sedai di Sumber. Di video kali ini kita akan sedikit mereview lor ini Kostik Audio dengan tipe CA803 lor. Untuk fitur dan kelengkapannya lor, di sini ada keterangannya lor. Ada triple middle bass control, dual microphone input, microphone level control, high leak illumination design, input out in CD USB SD dan stereo controller. Jadi ini sudah dilengkapi untuk micro USB, USB. Di sini ada selector, volume, subwoofer, bass, middle, treble, echo dan mic level. Untuk dua channel mic, di sini ada dua channel mic lor. Mic pertama dan mic yang kedua. Di sini ada untuk USB kembali, pause dan seterusnya. Kemudian yang saya suka dengan Professional Car Audio Equalizer System ini adalah di bagian belakang ini. Untuk subwoofernya di sini outputnya sendiri lor, jadi bisa kita mainkan sendiri jika kita mempunyai ampli khusus subwoofer. Dan di sini ada output, dua channel output. Di sini juga ada dua channel input, input CD dan untuk out in buat player yang lainnya lor. Untuk tegangan ini 12 volt. Kemudian langsung saja kita tes lor. Kita coba tes dengan ampli ini lor, power ampli kita ini, power ampli abal-abal lor, power ampli rakitan abal-abal. Langsung saja kita tes lor. Di sini untuk tegangan 12 volt. Langsung kita tes lor 12 volt. Sambungkan dulu lur. Seperti ini kalau sudah posisi hidup lur. Kita langsung coba lur menggunakan USB player. Bentar lor, outputnya kita pasang terlebih dahulu lor. Ini kalau kita mainkan di triple sama middle-nya loh. Coba kita kalau buka untuk bass-nya kita loh. Jadi tune control ini sangat bagus lur. Sangat bagus untuk mengolah audio dari player lur. Untuk suaranya cukup jernih lur. Kita coba kembali lur. Middle triple-nya cukup bagus lur. Cukup lembut dan bersih lur. We'll be right back.
Kemudian kita coba untuk out subwoofernya, Lur. Jadi sedulur yang punya ampli subwoofer sendiri bisa digunakan outnya, Lur. Di sini kalau out subwoofer kita buka, Lur. Jadi subwoofernya ini potensinya hanya satu ini loh, yang lainnya tidak berpengaruh loh. Jadi ini khusus subwoofer loh. Outnya jika kita keluarkan dari sub, keluarnya khusus sub. Seperti ini loh hasilnya. Kemudian kita kembalikan lagi, Lur, ke front dan rail. Kita coba untuk mic-nya, Lur. Kita coba untuk mic-nya. Di sini saya menggunakan mic ini loh, mic yang biasa saja, Hustler Pro 318. Kita ucapkan dulu loh, di mic 2 loh. Kemudian mic levelnya kita buka loh. Untuk micnya ini hanya ada satu level loh, jadi kita putar volumenya dua-duanya juga bertambah loh untuk volumenya loh, tidak menggunakan satu volume dan mic 1 menggunakan satu volume dan mic 2 menggunakan volume juga loh, ini dijadikan satu. Kita coba loh, satu dicoba tes. Kita coba buka echo-nya. Satu dua dicoba. Bagaimana Lur, menurut sampean Lur? Bisa dinilai sendiri untuk Kostik Audio CA803 ini Lur. Kalau saya pribadi ini cukup bagus loh, digunakan untuk audio mobil bisa, dan untuk audio rumahan juga bisa, dan untuk yang lainnya loh, sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya masing-masing. Untuk karaokean juga bisa loh, untuk suara juga cukup lembut, jernih. Jadi ya demikian loh untuk pengetesan Kostik CA803 dan ampli rakitan abal-abal kita. Baik Lur, demikian videonya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.